Sungguh, dia tidak seperti mobil yang lain, tapi kita harus membuka baut 32-nya ini, mur 32-nya ini. Kita buka. Jadi memang nggak ada baut trackernya di sini. Jadi kita langsung buka, langsung ke sini. Seperti ini. Jadi dia langsung melepas kelaharnya. Nah, ini. Jadi ini rumah kelaharnya di sini. Tempat kelaharnya, hubnya di sini. Dia make merek kaki bunuh 11/16 in, kurang lebih seperti ini konstruksinya, tromol remnya. Mari kita lihat ke ininya. Jadi kelaharnya ada di sini, ada di tromolnya. Nah, ini dia. Dia pakai ukuran kelahar 9 15 15 0904 NTN. Itu ukuran kelaharnya. NTN. Jadi kalau untuk proses penyetelannya tetap sama ya, ini tinggal di klik gitu aja. Kelebihan atau kekurangannya di sini, posisinya di sini. Jadi habis kita bersihin, lumasin flanknya ini juga biar dia nggak bunyi, terus kita pasang seperti ini. Nomor 30 ini. Dia tidak ada spinnya ya. Sebenarnya sedikit mengkhawatirkan, tapi kalau memang udah dari produknya yakin, ya sudahlah, kita ikut yakin sudah. Oke, buat teman-teman yang mau lepas tromol belakang Datsun, ini yang dibuka. Tuh.